Kita masukkan kita punya address my.newimageasia/nombor ID kita. Okay. So bila kita dapat page yang macam ni, kita pilih bahasa Malay, okay, Malaysia, dan klik pergi. Okey, kat bawah ni yang biasanya orang tak perasan lah, macam mana kat mana kita nak daftar. Eh. So ni yang ikon yang nombor 2 daripada kanan yang ada apa tu, ikon orang dan tanda campur tu, tanda plus. Kita klik yang tu untuk kita daftar ahli baru. Okey, kita scroll ke bawah. Kita masukkan nama. Okey, nama ni kita ikut apa tu, huruf besar yang depan kemudian yang lain huruf kecil. Eh, contohnya kita buat Kamal bin Saleh, contoh. Okey, kita scroll bawah dan teruskan. Okey, ni dia tulis perincian apa ni, kelebihan jadi ahli. Okey, ni sponsor atau nama kita, dan ni Kamal Saleh, nama yang dimasukkan tadi. Kemudian kat sini kita masukkan IC, contohlah. Okey, contoh alamat nombor 123 Kampung Melayu, contoh. Eh, Kota Baru, postcode 16010, Kelantan. Okey. Kemudian nombor telefon, kita scroll je kat bawah. 0131234 56, contoh. Kemudian email, kita masukkan email. Diteri, okey, ikutlah. Contoh je, eh, kita buat contoh yahoo.com. Confirm, eh, kita copy je lah. Copy page. Okey, pasangan ni tak payah isi pun tak apa. Okey, yang ni berkenaan dengan kita punya account number. Nama di dalam account kita, kita pakai nama apa tadi, contohnya Kamal bin Saleh. Okay, nama bank mana, pastikanlah yang betul. Eh, yang ni atas ni FN Bank, bukan Public Bank, walaupun PHB depan ni kan. Kita pastikan, okey, contohnya kita ambil Maybank, ni Malayan Banking, contoh. Kita masukkan nombor akaun 153, contoh, dan kita terus menyerahkan. Macam susah pula pakai bahasa Malaysia, eh? Bahasa Inggeris lagi mudah rasanya. Okey, tak apa. Kemudian teruskan. Ni nombor apa ni? Yuran pendaftaran RM60 ni adalah seumur hidup, eh, dengan syarat kita ada pembelian sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang ni dia akan bagi wooden woven bag, cooler bag, akan dan sikit manual. Kemudian kalau kita nak continue, maksudnya kita nak beli dengan barang, eh, dengan Alpha Lipid Lifeline ke, SD2 ke, Shape Up ke, atau Kabar ke, EMU4 ke sebagainya, kita klik continue shopping. Kalau tak, kita just klik check out, dan kita kena bayar RM10 pula lah untuk delivery. So dia akan jadi RM70, dan kita dah daftar ahli. Tapi biasanya kita syorkan untuk beli sekali dengan barang. Contoh, kita klik di sini, continue shopping. Okey, dia pergi dekat kedai lah. Maksudnya kita perlu tahu barang-barang yang kita nak. Contohnya kita nak EMU41. Okay, kita klik tambah aja. Kemudian kita nak apa, lipit 1. Contoh. Okey. Dan kita boleh klik ke check out ni, okey, atau
pun kalau kita dah terlepas tak sempat kan nak pergi check out tu, kita naik ke atas. Okey, ni yang tengah-tengah ni, shopping cart ni. Kita klik situ je. Okey. Ni alamat alamat yang tadi kita dah masuk. Kalau kita nak hantar ke alamat lain, mungkin kita beli, kita daftar ahli tapi kita nak hantar ke alamat lain. Ke alamat ke kampung ke whatever lah, kat mak kita ke sebagai contoh. Boleh kita masukkan kat sini je. Kalau tak, kita terus klik dekat kirim ke alamat ni. Okey, saya contoh kat sini kita buat kirim ke alamat yang kita daftar tadi. Kemas, okey. Ni pendaftaran ni RM60. Alphabet Lifeline 13181 dengan info 1 kan, 176. Okey, kalau kita tengok sini RM10 adalah apa ni, untuk delivery. So, kita just klik. Kita scroll je. Kadang-kadang tu ada yang tak scroll sampai habis, jadi kita tak nampak button. So kita scroll sampai habis, gunakan kartu baru ataupun kad ni. Kad baru. Yang ni kita boleh pakai credit card atau debit card. Senang. Yang penting dalam kita punya debit atau credit card tu ada balance yang cukup lah. Oh ni ha. Kena scroll lagi. Okey, kena scroll lagi. Guna kad baru. Maksudnya bila kat sini tadi kita tekan ni, dia keluar-keluar tempat yang kita nak perlu isi butiran kad. So, kita masukkan nama kita. Contohnya, Kamal bin Saleh. Okey, nombor kad. Contoh je lah ni eh. Kemudian tarikh, bila apa tu tarikh ni tak betul lah eh, sebab main-main tulis je. Kemudian nombor ni katakan 765. Kemudian terus klik bayar dengan kad. So yang ni tak lepas sebab nombor kad ni tak betul. So yang tu je lah untuk kita buat apa tu, pendaftaran ahli baru. Okey, dengan pembelian yang pertama. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.